Siapa yang tidak kenal dengan Kylian Mbappe, lahir pada tanggal 20 Desember 1998 di daerah Bondy, Saint-Denis, Prancis. Ayahnya adalah Wilfred Mbappe, seorang pelatih sepak bola dari Kamerun, dan ibunya adalah Fayasa Lamari, seorang mantan pegawai negeri sipil dari Aljazair. Kylian Mbappe memulai karir sepak bolanya di klub lokal AS Bandi pada usia 4 tahun, sebelum kemudian bergabung dengan Akademi Sepak Bola Clairefontaine pada usia 13 tahun, dan pada tahun 2015 ia bergabung dengan klub Liga 1 AS Monaco, mana ia menjadi salah satu pemain terbaik di klub tersebut dan membawa AS Monaco memenangkan gelar Liga Prancis pada tahun 2017. Dan di tahun 2017 juga Mbappe pindah ke klub Paris Saint-Germain dengan biaya transfer sebesar 145 juta euro, menjadikannya pemain termahal kedua dalam sejarah sepak bola setelah Neymar di PSG. Ia menjadi bagian penting dari skuad yang memenangkan 3 gelar Liga Prancis dan mencapai final Liga Champions pada tahun 2020. Mbappe juga merupakan pemain reguler di tim nasional Prancis sejak debutnya pada tahun 2017. Ia membawa timnas Prancis memenangkan Piala Dunia FIFA 2018 di mana ia mencetak 4 gol selama turnamen tersebut. Mbappe juga dikenal karena kemampuan teknisnya yang luar biasa, kecepatan kalian dalam mencetak gol, dan bakatnya dalam membaca permainan lawan. Ia juga dikenal sebagai sosok pemain muda yang rendah hati, gigih, dan memiliki tekad yang kuat untuk terus berkembang dan meraih kesuksesan di dunia sepak bola. Dan pencapaian terbarunya adalah membawa timnas Prancis melaju ke final Piala Dunia 2022 kemarin, tepatnya di Qatar. Berhasil mencetak sejarah dalam karirnya dalam mencetak hat-trick pada final Piala Dunia tersebut, sekaligus mengantar dirinya meraih sepatu emas pada Piala Dunia edisi Qatar 2022.